Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ITlicious dimanapun kalian berada. Informasi pada kesempatan malam hari ini mimin sajikan untuk sahabat semua, dilansir langsung dari Instastory Ayu Ting Ting tentunya. Dan di sini ada informasi yang wah luar biasa dari Ayu Ting Ting. Akhirnya ada kabar juga Ayu Ting Ting XSBS. Miss Korea ditunggu banget di tahun ini. Yuk bisa, yuk semoga lancar. Semoga lancar ya kerjasama Ayu Ting Ting dan juga Kevin Hermanto. Kita tunggu saja bulan 7 mendatang. In Korea bulan Juli ketemu pacar, kira-kira siapa ya? Wah, mimin juga penasaran nih. Unggahan tersebut dikomentari dan juga disukai oleh Victor Agustino. Di sini ada salah satu sahabat yang mengunggah foto Ayu dan juga Kevin. Foto dan video tersebut langsung disukai oleh Victor Agustino. Wah, ternyata selain tampan, Victor Agustino juga sering nih menyukai unggahan-unggahan yang diberikan oleh Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Tak hanya di Instagram Ayu Ting Ting, ternyata Victor Agustino juga sering nge-like foto Ayu yang ada di Instagram para fans Ayu. Wah, ternyata diam-diam menyajukannya. Bagi sama semua asik nih, bulan 7 kita akan ada berita terheboh nih. Ayu Ting Ting yang akan kolaborasi bersama dengan XSBS Korea. Wow, seperti apa kemeriahannya pastikan. Sahabat semua nonton terus nih channel ini yang pastinya akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru mengenai Ayu Ting Ting dan juga kegiatannya sehari-hari. Dan hari ini Ayu Ting Ting luar biasa banget ya, sepulang dari umroh. Pakaian Ayu dan juga dandanannya luar biasa nih, adem banget. Kemana-mana selalu memakai hijab, semoga istiqomah. Doa mimin selalu menyertai Ayu dan juga keluarga. Selain ada kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, mimin juga menjanjikan informasi mengenai Shiva, Mom Ayu Ting dan juga Ivan Gunawan yang super luar biasa. Semuanya bekerja keras dan ingin membahagiakan keluarga. Semoga cita-cita dan harapan serta doa-doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mimin selalu menyertai, semoga apapun yang Ayu doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat semua selalu menyaksikan, semoga menghibur dan juga memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kevin, udah lama ketemu lagi. Udah lama tak berjumpa, terakhir tahun lalu ya. Ketemu lagi ya kak. Halo Kevin, udah lama ketemu lagi. Udah lama tak berjumpa, terakhir tahun lalu ya. Ketemu lagi ya kak. Semoga berhasil. Hai Kak Ayu. Halo. Temenin aku ya bulan 7 ketemu pacar aku. Aku temenin. Mantap. Hai Kak Ayu. Halo. Temenin aku ya bulan 7 ketemu pacar aku. Aku temenin. Mantap. Hai Kak Ayu. Halo. Temenin aku ya bulan 7 ketemu pacar aku. Aku temenin. Mantap. Hai Kak Ayu. Halo. Temenin aku ya bulan 7 ketemu pacar aku. Aku temenin. Mantap. Wah banget guys, enak banget. Favorit apa ini? Keripik ikan. Sambal lado. Udah paling enak. Gak ada yang lain. Aduh, kok bisa gini sih? Ini kuliner enak banget. Cuminya. Jamin lagi order cuma di Ting Ting Kuliner guys. Ikannya. Terima kasih ya. Selalu saya.
Belum waktunya nih si Bumi udah ini lagi dok. Alhamdulillah. Ya main-main kesannya deh ya. Maksudnya aja. Alhamdulillah dokter. Alhamdulillah, sehat kan ya dok? Ya Allah, bagus. Tes 37 kali per menit. Bagus. Sehat ya dok ya. Itu kepala sayang. Kepala nak. Ini kepala. Ini perutnya. Itu lagi tengkurup enggak sih dok itu? Bentar dong ya, lihat ya. Ini kepala. Udah berapa minggu jatuhnya dok? 15 minggu ya, udah besok 15 minggu pas. Pas, 4 bulan. Terus internasional. Ya, pesertanya itu bisa ibu-ibu mbak, 30-45. Ayo wakilin Indonesia, turunin lagi sama dokter Cici. Ntar gue makeover. Mbak bisa cari pegawai-pegawai baru, mbak kompetisi aja. Jadi nggak ribet. Sekarang aku lagi di iCantics & Co. Di sini tersedia produk Ivan Gunawan kosmetik. Nah, ini dia, gemes banget. Dan kalau kalian belanja di sini, kalian tinggal scan aja barcode-nya saya di handphone kalian. Jadi nggak ribet, kita harus nenteng-nenteng belanjaan. Gemes banget. Store-nya bagus banget. Tuh, segala sesuatunya ada. Aku mau shopping lagi. Lupa pakai keripik ikan sambal aduk. Suka banget ini. Favorit keluarga selalu ada. Bismillah. Enak banget. Ikan sambal. Air asam, ya, enak banget, mantep. Jangan lupa diolah terus ya. Ini ikan sambal aja. Kalian yang dicinting kuliner.